ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperkirakan memiliki peluang untuk menggandeng Jenderal Purnawirawan TNI Andika Perkasa dalam Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Dedi Kurniasyah pada Senin 26 Desember 2022. Menurut Dedi, keduanya memiliki peluang besar untuk berdampingan maju di kontestasi pemilihan Presiden 2024. Namun menurutnya, pasangan Anies Andika ini harus lebih banyak melakukan komunikasi dengan Demokrat. Mengingat partai koalisi PKS tidak memiliki alasan menolak Andika Perkasa untuk berdampingan dengan Anies. Menurutnya, hal itu lantaran Demokrat memiliki figur yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang didorong kadernya sebagai cawapres pendamping Anies. Dedi mengatakan ada pendukung atau kingmaker pasangan Anies Andika, yakni hubungan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono. Andika diketahui merupakan menantu dari Kepala BIN Hendro Priyono tersebut. Dedi mengungkapkan, kans Anies Andika cukup besar di 2024. Keduanya memiliki kemungkinan besar akan direstui AHY dalam usia politik yang masih panjang. Sementara itu, Ari Junaidi, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaidi menilai Anies Andika memiliki kans menang apabila berpasangan dan maju di kontestasi Pilpres 2024. Keduanya berpotensi mengalahkan Prabowo Subianto jika dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.